Hi guys, welcome back to my YouTube channel di Daira Razak Darsono. Yay, sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di komen ya. Dan juga boleh di share di media sosial yang kalian punya. Terima kasih teman-teman. Aku senang banget, aku lagi pakai hijab dari Daira Collection. Dia ini bergo jumbo gini pleatskirt, tapi dia itu benar-benar nyaman banget walaupun agak sedikit merawang. Cuman ini tuh kayak bagus banget untuk ukuran jumbo kayak aku gitu, enak banget dan pas bikin muka kayak tirus manja gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran, kalian bisa langsung cek di Instagramnya di @dairacollection. Hari ini aku akan mereview sunscreen terbaru dari Zamron Indonesia. Kalau kalian tahu, Zamron itu pernah mengeluarkan yang pertama itu adalah loose powder yang kayak dupnya Chanel katanya gitu ya. Nah sekarang dia mengeluarkan sunscreen dan skincare lainnya. Tapi ini aku cuma beli yang sunscreennya doang. Menurut kalian kalau emang ada yang udah nyobain si skincarenya Zamron, aku harus review atau tidak? Kalian boleh tulis di kolom komentarku, maksudnya aku akan review apa enggak skincarenya. Tapi sekarang aku akan review si sunscreennya dulu, oke? Lanjut. Jadi ini dia adalah sunscreen dari Zamron Indonesia. Dia boxnya selalu hadir dengan unik ya. Nih, dia box packagingnya tuh kayak gini unik. Jadi ada dua, dah gitu, asik. Sunscreen at Zamron Indonesia. Ada gambar girls to girls gitu ya. Di belakangnya ada keterangan about how to use. Dia itu bisa diaplikasikan di tangan, apply di muka, terus kayak di tap-tap gitu, baru reapply 2 until 3 hours. Jadi kayak habis kita pakai sunscreen tuh harus kita retouch atau reapply. Fungsinya tuh biar dia lebih meresap di wajah dan lebih fungsional aja gitu. Ingredientsnya banyak banget. Oke, lanjut. Untuk harganya sendiri dia Rp130.000. Nih, ukurannya tuh 10 mili, ya lumayan lah ya. Jadi sini cuma ada keterangan bismillah, Zamron are the only one skincare that use sunnah ingredients that Allah is pleased with, and alhamdulillah Zamron hadir untuk membantu kalian berjuang bersama mewujudkan wajah idaman kalian. Jadi selain ini dari BPOM dan insyaallah dalam kandungan dari Zamron Indonesia ini sudah halal. Ya lanjut. Ini kelihatan banget ya pakai cahaya mata cahayain, tapi bagus deh. Aku pakai cahaya iPhone. Oke, lanjut. Buka aja. Ini berarti aku udah skincare, aku udah pakai serum. Sekarang enggak pakai sih sunscreen. Ini aku mau tester dulu di tangan. Warnanya putih seperti gel. Wow. Cantiknya Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya nanti di wajah. Ih, sumpah glowing, euy. Kayak ada glitternya gitu enggak sih apa mata gue yang ini? Tapi sumpah, wah, kayaknya aku bakal nyobain Zamron skincare-nya deh. Dia ada package-nya gitu, kalau enggak salah harganya tuh semua kayak dari serum, ada semprotannya juga, terus day cream, night cream. Itu kayak total tuh 589.000. Iya, kayaknya aku akan beli insyaallah. Yang setuju coba tulis di kolom komentar, yang setuju kalau aku harus review si skincare juga. Karena ininya aja kayak bagus gitu loh. Ini belum aku pakai ya. Ini udah aku pakai tuh bagus banget. Baunya enggak ada sama sekali dan dia enggak lengket, cepet banget nyerapnya dong, woi. Sekarang kita pakai di wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, belepotan. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh lebih lembab, boy. Dan yang kusuka tuh dia kayak, teksturnya tuh gel, dan ini nggak lengket sama sekali, nggak ada wanginya, dan enak kan, cenah kalau bahasa Sundanya ya tuh. Lanjut kita pakai yang sebelah kiri. Kita pakai dulu. Ini sumpah deh, lucu banget. Aku belum menjelasin ya. Ini ada 3, 4, 1, 2, 3, 4 cewek. Aku nggak tahu sih yang bawah ini perempuan atau gimana. Kayak bisa laki-laki kali ya. Perempuan kali ya. Sunscreen gitu, ada 4 people in this package. And I will touch in my face. It's really really beautiful and I like this so much. Make my face like a baby. Yes. This texture is very very good. And this Zamron Indonesia from Indonesia, from lokal, brand lokal. Ya Allah, ngomong bahasa Inggris aku, alhamdulillah. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Itu aku pakainya cuma sedikit karena nggak apa-apa lah ya karena ini. Bagus kan? Dia no white cast ya, BTW. Dia tuh nggak bikin putih yang bikin wajah putih seketika gitu, enggak. Tapi dia kayak bagus, aduh sumpah bagus banget ya. Glowing, kayak lebih sehat, kayak lebih natural dan so it's perfect.
siapa yang udah pernah nyobain si Zamron sunscreen ini, coba share di kolom komentar. Coba kita sharing sama-sama, apakah hasilnya sebagus itu? Emang bagus banget sumpah. Kayaknya insya Allah segera akan tayang juga. Aduh, skincare-nya sih Zamron Indonesia insya Allah aku akan beli. Karena aku waktu itu pengen beli ragu-ragu gitu kan, karena aduh, mau nyoba sunscreen-nya dulu. Ngatanya sunscreen emang sebagus itu. Okay, sekian review sunscreen Zamron Indonesia ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Gimana menurut kalian? Coba share di kolom komentar aku. Okay, sekian review aku this product. Jangan lupa untuk tetap di like dan jangan lupa untuk di share di media sosial yang kalian punya. Sekian video aku. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah-salah kata. Ditonton sampai habis videonya untuk meningkatkan kualitas video aku dan aku lebih semangat untuk melakukan video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.